Halo pemirsa, saya Aryo Ardi menjumpai Anda dalam iTalk dan tamu saya adalah Haritanu Sudibyo, Ketua Umum Partai Perindo yang juga berbicara bagaimana ia menjalankan roda bisnisnya. Terjun ke dunia politik bagi seorang pengusaha yang sukses bukanlah hal yang mudah. Dunia politik dikenal sebagai dunia yang kejam. Sebuah adagium menyebutkan, tidak ada kawan dan lawan yang abadi dalam politik, yang ada hanya kepentingan. Tapi hal itu tidak menyurutkan niat Haritanu Sudibyo untuk terjun ke dunia politik. Kesuksesannya sebagai pengusaha membuka mata Chairman MNC Group ini untuk membantu masyarakat yang memang membutuhkan. Untuk mewujudkan impiannya tersebut, pengusaha yang selalu masuk sebagai orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes ini mendirikan Partai Perindo. Meskipun sebelumnya telah menjalani proses politik dengan bergabung ke Partai Nasdem dan Hanura. Partai politik di Indonesia memiliki peranan penting untuk menyalurkan aspirasi masyarakat. Begitu juga dengan Partai Perindo yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan mendorong tumbuhnya ekonomi nasional. Dengan pengalaman jatuh bangun dalam dunia bisnis, pria lulusan Ottawa University Kanada ini terjun langsung memberikan bantuan dan pelatihan UMKM bagi masyarakat kecil. Tidak tanggung-tanggung, Partai Perindo menginisiasi dengan menargetkan 100 gerobak UMKM hingga tahun 2019. Pengusaha kelahiran 26 September ini juga aktif berbagi pengalamannya kepada ratusan ribu mahasiswa di universitas di Indonesia. Tujuannya tak lain untuk membangkitkan semangat kaum milenial agar kreatif dan berani ciptakan lapangan kerja sendiri. Tidak hanya di dunia bisnis dan politik, Haritanu Sudibyo juga aktif di kegiatan olahraga. Ayah dengan 5 orang anak ini masih terlihat prima meski padatnya aktivitas bisnis dan politiknya. Sebagai Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Haritanu Sudibyo telah mengantarkan tim futsal Indonesia mampu unjuk gigi pada laga pertamanya di SEA Games 2017. Rekor baru pun tercipta, tim futsal Indonesia berhasil mengalahkan tim futsal Thailand. Selain itu, Raja Bisnis Media ini juga dikukuhkan sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Tarung Derajat. Haritanu Sudibyo memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengenalkan olahraga yang diciptakan Ahmad Derajat asal Bandung di kancah kompetisi nasional dan internasional. Selamat pagi Pak Hari. Selamat pagi. Terima kasih Pak sudah menerima kami di tengah-tengah kesibukan Bapak. Baik. Agenda makin padat, semakin hari semakin banyak acara Pak Hari. Pak Hari, hari ini 23 September adalah hari pertama kampanye Pak Hari. Bagi Partai Perindo, apakah waktu 7 bulan itu cukup untuk mensosialisasikan partai kepada calon pemilih Pak Hari? Jadi sebetulnya sosialisasi partai itu sudah berjalan sejak Partai Perindo didirikan. Jadi sudah berjalan, sebagaimana kita lihat kan banyak program Partai Perindo terkait dengan UMKM, dengan petani, dengan nelayan, ya, UMKM dengan gerobaknya tentunya. Kemudian juga ada kegiatan sosial, ya, seperti baksos, beras, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi sebetulnya itu sudah berjalan. 7 bulan itu bukan 7 bulan saja, ini sudah berjalan cukup lama sebetulnya. Pak Hari, sebagai partai baru tentunya harus ada diferensiasi dalam memberikan positioning partai di mata masyarakat, Pak Hari. Apa diferensiasi Partai Perindo dibandingkan belasan partai lainnya yang juga ikut dalam berkompetisi di pemilu legislatif 2019, Pak? Saya tidak melihat diferensiasinya. Saya justru ingin menggarisbawahi kenapa Partai Perindo itu hadir. Jadi itu secara apa adanya ya menjadi perjuangan dari berpartai. Jadi kalau kita lihat Indonesia, kita ini sudah merdeka kan sangat lama. Ya, sudah 73 tahun, tahun depan 74 tahun. Kita harus melihat sampai sejauh mana hasil daripada kemerdekaan itu hari ini. Ya, kalau kita lihat, kita waktu sekolah diajarkan ada 3 jenis kategori negara. Maju, berkembang, sama masih terbelakang. Ya, kriterianya itu kalau yang namanya terbelakang itu pendapatan per kapitanya di bawah $1,000. Kalau yang namanya berkembang antara $1,000 sampai $12,000. Kalau yang maju itu di atas $12,000. Indonesia itu masih $3,600. Jadi di tengahnya berkembang saja belum. Jadi
kita sudah merdeka lama tapi belum banyak pencapaian yang kita peroleh. Salah satu permasalahan mendasar, kenapa kita seperti itu? Karena disparitas atau kesenjangan kesejahteraan dari masyarakat kita dan disparitas kesenjangan pembangunan ini sangat lebar. Ya, super mayoritas masyarakat kita ini masih golongan ekonomi lemah. Super mayoritas daripada daerah-daerah kabupaten kota di Indonesia itu masih belum terbangun dengan baik. Jadi tentunya pihak atau bagian yang produktif yang ikut membangun ekonomi kita itu masih sedikit. Meskipun jumlah penduduk kita besar. Ya. Jadi idealnya itu bagaimana kita mempersempit kesenjangan ini, kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan, bukan dengan menurunkan yang atas atau mengerem daerah-daerah untuk berkembang yang sudah maju, tapi dengan mempercepat tentunya peningkatan kesejahteraan daripada masyarakat ekonomi lemah dan juga mempercepat pembangunan dari daerah-daerah yang tertinggal. Itu mutlak penting. Sehingga disparitas keduanya ini akan mengecil, diharapkan kelompok atau pihak-pihak yang produktif ikut membangun bangsa ini makin banyak tiap tahun. Jadi kalau misalnya tadi tergantung dari misalnya hanya ini berandai-andai ya, yes. Misalnya 10.000 orang atau 10.000 pihak, ya kan, di mungkin 10 wilayah di Indonesia, ya. Kita harapkan setiap tahun meningkat, bukan 10.000 lagi, naik jadi 15.000, ya. Daerahnya meningkat, ya, nambah 20% atau 30% dan seterusnya setiap tahun seperti itu. Sehingga akibatnya apa? Pembayar pajaknya akan makin banyak. Sehingga akibatnya apa? Lapangan kerja yang tercipta makin banyak. Ingat, MNC grup besar. Tidak mungkin tiap tahun MNC itu mampu menciptakan lapangan kerja baru, tambah misalnya 5.000. Nggak mungkin. Mana mungkin? Pasti nggak mungkin, apalagi ekonomi seperti sekarang. Tapi kalau kita bisa mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tadinya kelompok bawah, ya, kelompok yang masih belum maju, mereka naik kelas menjadi produktif. Katakanlah kita bisa menciptakan 10.000 setiap tahun, dan mereka bisa mempekerjakan, katakanlah 100 orang, setiap tahun tercipta 1 juta lapangan kerja baru. Dan itu sangat penting. Kenapa? Apalagi di saat Indonesia mengalami bonus demografi, ya. Pertumbuhan penduduk yang sangat pesat, sangat cepat. Setiap tahun itu jumlah penduduk, penambahan penduduk kita itu sekitar 3,6 juta orang. Apa? Jadi kalau kita tidak mampu menciptakan lapangan kerja, bagaimana nanti 20 atau 15 tahun lagi dengan generasi kita yang kemudian? Bagi masyarakat Pak Hari, ini mungkin saya garis bawahi, ya. Itu adalah perjuangan kita. Ya. Mungkin partai lain juga punya perjuangan yang sama. Jadi kenapa yang kita usung itu kesejahteraan? Apa arti kesejahteraan itu? Ya seperti tadi. Bagaimana Indonesia bisa mencapai tujuan kemerdekaan itu dalam arti yang sesungguhnya. Kita lihat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, jelas diatur bahwa NKRI dibentuk untuk menciptakan bangsa Indonesia yang tidak hanya merdeka, tapi bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi kemakmuran ini masih belum kita peroleh sampai hari ini. Tidak ada kata lain, cara lain, kecuali dengan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah dan mempercepat pembangunan daripada daerah-daerah yang masih belum terbangun dengan baik. Pak Hari, bagi masyarakat, Bapak adalah figur yang sukses secara bisnis. Bapak sudah memiliki semuanya, tapi mengapa Bapak masih bersusah payah harus membentuk partai politik dan memikirkan perekonomian bangsa, Pak Hari? Ya, dua hal. Bahwa kita ingin lihat ekonomi kita maju. Betul kan? Semua orang ingin lihat ekonomi kita maju. Kita tahu bahwa untuk menuju ke sana saat ini akan tidak mudah. Ya, karena Indonesia masih bisa dikatakan menerapkan strategi kapitalisme free market. Ya, jadi mazhabnya itu kalau menurut saya nggak setuju. Ya, kita lihat dulu waktu bagaimana India dibangun, bagaimana China dibangun. India dibangun dengan demokrasi, India dibangun dengan free market, dengan masyarakatnya masih mayoritas terbelakang yang terjadi sampai hari ini 30 tahun yang kemudian, India masih belum terbangun dengan baik. Ya kan? Yang kuat makin kuat, yang lemah tetap saja di bawah. Itulah hukum daripada free market, pasar bebas, kapitalisme. Yang kuat makin kuat, yang ketinggalan tetap ketinggalan. China 30 tahun yang lalu menerapkan kebijakan berbeda dengan keberpihakan. Seperti yang saya katakan tadi, mempercepat ya kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah, juga pembangunan daerah yang masih belum mapan, yang begitu banyak jumlahnya, sehingga tiap tahun masyarakat produktif makin banyak. Setelah 30 tahun, ya, ekonomi China itu 7 kali lipat lebih besar daripada India. Sekarang merupakan kekuatan ekonomi terbesar nomor 2 di dunia. Artinya belum saatnya Indonesia meliberalkan diri secara ekonomi, Pak Hari. Betul.
Betul. Ekonomi liberal itu hanya cocok di negara yang sudah maju. Yang tatanan masyarakatnya sudah siap secara kesejahteraan maupun pendidikan dan negaranya sudah kaya. Ya kan? Jadi pemerintah bisa jadi wasit yang baik. Tapi kalau seperti kita ini belum siap. Belum siap. Jadi mazhabnya berbeda. Itulah kenapa kami hadir. Itulah kenapa Partai Perindo hadir. Dan saya ingin garis bawahi bahwa Indonesia ini kalau ingin merubah mazhab atau ingin merubah strategi, ya, bagaimana membangun ekonomi kita, itu perlu kebijakan yang benar, tepat sasaran, dan cepat. Nah, sekarang kita kembalikan, siapa yang membuat kebijakan? Membuat kebijakan adalah legislatif dan eksekutif. Legislatif, eksekutif adalah pembuat kebijakan. Dan mereka adalah produk daripada proses politik. Ya. Dan mereka dibentuk oleh partai politik. Jadi artinya apa? Mau tidak mau, kita kalau ingin ikut ambil di dalam perubahan yang kita inginkan, merubah bangsa kita ke depan, mau tidak mau harus melalui proses politik dan melalui tentunya partai politik. Itu dasar panggilan Bapak untuk terjun ke politik. Betul. Jadi orang kadang alergi dengan partai politik. Ah, partai politik itu apa? Ya kan? Udah negatif duluan, sudah apa itu tendensius. Memang banyak praktek di politik itu yang tidak menyenangkan atau tidak enak dilihat. Ya, karena politik menciptakan power, ya, bisa membuat kebijakan, ya kan, legislatif, eksekutif. Tapi itu kan beda. Politik itu mulia. Politik itu mampu membuat perubahan. Tapi kalau disalahgunakan power itu, ya akhirnya menjadi masalah seperti yang sudah banyak kita lihat. Banyak kepala daerah akhirnya berurusan dengan hukum. Ya. Banyak sekali kan bupati, wali kota, kemudian anggota DPR, ya, juga gubernur, dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan kehadiran Partai Perindo yang saya bangun bisa paling tidak menjadi salah satu pelopor. Bagaimana kita berpolitik yang baik, yang betul-betul mulia tujuannya membangun Indonesia dalam arti yang sesungguhnya. Kalau kita cuma main suruh, siapa yang mau dengar? Nggak mungkin. Memang siapa kamu, ya kan? Bosi banget gitu loh. Makanya kita seorang pemimpin harus tunjukkan bahwa kita murni berjuang dan contohlah itu. Politik di Indonesia adalah politik berbiaya tinggi, Pak Hari. Bagaimana Bapak bisa memastikan anggota Bapak, bawahan Bapak benar-benar steril dari praktek kasus korupsi, Pak Hari? Ya, tidak ada yang bisa menjamin, pasti. Tapi saya selalu percaya, mengelola atau memimpin itu lead by example. Kasihlah contoh yang benar. Kalau atasnya itu memberikan contoh yang baik kepada bawahnya, kebijakan-kebijakan itu bisa kita terapkan secara objektif. Termasuk juga sanksinya kalau melanggar dan sebagainya. Jadi kita harus memberikan contoh. Lead by example itu adalah yang paling efektif. Saya kasih contoh. Saya begitu memimpin partai politik, ya, saya lihat beda sama bisnis. Kalau bisnis ada aturan SOP, kita gaji orang dan sebagainya, mereka bisa nurut. Di politik, mana ada aturan seperti itu. Ya kan? Suka, kalau mereka nggak suka aja. Sehingga apa yang saya lihat paling efektif memimpin partai politik, memimpin dengan contoh. Karena kita berhadapan dengan semua lapisan masyarakat, mau bawah, mau menengah, mau atas, kalangan intelektual atau yang non-intelektual, ya, dengan segala sosial status, dengan segala profesi. Ya kan? Jadi kalau kita mau memberikan contoh, ya, lead by example, itu akan dicontoh bagi yang lain. Seperti contohnya, pernah dalam satu periode setahun, saya itu keliling daerah itu lebih dari 50%-nya. Kalau anak buah saya di MNC kelilingnya itu ke luar negeri, ke hotel yang bintang 4, bintang 5, saya ke daerah yang mungkin juga, mungkin orang saya belum tentu mau ke sana juga. Sehari bisa berapa daerah, Pak Hari? Oh, banyak. Yang jelas saya sendiri sudah melantik langsung pengurus di seluruh provinsi di Indonesia, seluruh pengurus kabupaten kota di Indonesia, dan 6.000 lebih pengurus kecamatan dan 30.000 lebih pengurus desa dan kelurahan. Itu saya lantik sendiri. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak saya turun ke bawah. Apa yang membuat Bapak harus terjun langsung ke bawah, padahal Bapak juga punya perangkat di bawah yang bisa melaksanakan tugas dan amanah dari Ketua Umum Perindo, Pak? Saya katakan lead by example. Makanya yang pertama itu, apalagi kita partai baru, kita harus membangun infrastruktur, bangun jaringan, ya, kepengurusan mulai pusat, provinsi, kabupaten, kota, terus kecamatan, kelurahan, sampai terus ke bawah. Bahkan kalau perlu bisa sampai TPS, ya kan?
Kalau kita cuma main suruh, siapa yang mau dengar? Nggak mungkin. Memang siapa kamu, ya kan? Bosi banget gitu loh. Makanya kita seorang pemimpin harus tunjukkan bahwa kita murni berjuang dan contohlah itu. Tidak mudah. Ya. Apa suka duka membangun sebuah partai baru Pak Hari? Capek. capek turun ke bawah ya dengan kondisi sosial yang berbeda, dengan kondisi lapangan yang berbeda yang saya hadapi dengan sebelumnya. MNC bukan grup kecil, ya, cukup besar, ya, dengan banyak privilege, ya, dengan banyak fasilitas dan sebagainya. Begitu saya turun ke bawah, semuanya berubah. Itu yang bisa merubah wawasan saya juga. Bahwa Indonesia bukan seperti yang kita lihat di Jakarta. Indonesia bukan Jakarta. Jakarta bukan Indonesia. Ya, karena Jakarta itu bukan Greater Jakarta ya. Kalau hanya kota Jakarta itu sekitar 10 juta penduduk. Hanya 4% daripada penduduk nasional. The real Indonesia is yang di luar Jakarta. Dan kita masih ketinggalan. Konkretnya apa yang Bapak lihat di daerah, Pak? Ya masih ketinggalan. Kesenjangan masyarakat, di bidang kesejahteraan, kemudian pembangunan, ya korupsi banyak, penegakan hukum yang tidak pada semestinya, ya, jadi hukum itu juga mahal, kemudian narkoba, ya, masalah kita itu ya, yang pertama, kesenjangan sosial, baik kesejahteraan masyarakat maupun pembangunan daerah, sehingga kelompok yang produktif itu sedikit, dan daerahnya juga sedikit, satu. Dua, kita lapangan kerjanya kurang masif, sehingga tiap tahun tuh kelompok yang nganggur makin banyak. Ini dengan memperhitungkan juga orang-orang yang kerja serabutan. Ya, saya gampang aja kalau lihat BPJS, tenaga kerja, itu jumlah pesertanya cuma sekitar 45 juta dari 130 juta lebih tenaga kerja Indonesia. Kenapa begitu? Karena sisanya pekerjaan tidak tetap. Seperti tukang ojek, tani, nelayan, ya kan? Nah, kalau penghasilan tidak tetap gitu kan juga bahaya bagi masyarakat. Ekonomi berubah, berubah semua. Akhirnya mereka punya daya beli juga langsung turun. Jadi yang pertama tadi ada kesenjangan ya. Kemudian yang kedua kita harus mampu menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya. Jadi harus mempercepat menambah kelompok-kelompok produktif ini secepat-cepatnya. Teori kesejahteraan itu mudah. Kalau yang memberikan lapangan kerja tumbuhnya lebih cepat daripada yang cari kerja, gaji pasti naik. Ada shortage of labor. Kalau yang cari kerja tumbuhnya lebih cepat daripada yang memberi kerja, yang nganggur banyak. Ya kan, gaji naik hanya kalau demo, baru bisa naik. Ya kan? Ketiga masalah kita itu adalah pendidikan. Jadi masyarakat kita yang pernah mengenyam, bukannya lulus ya, pernah mengenyam pendidikan perguruan tinggi hanya 13%. 40% lebih masih SD ke bawah. Ya sekitar 87% SMA ke bawah. Ini masalah besar. Bukan jumlah seperti Singapura 6 juta penduduk, kita 260 juta lebih dan naik terus jumlahnya. Kita harus mempercepat pendidikan perguruan tinggi bagi masyarakat kita. Ini tugas berat, tidak mudah. Kemudian yang keempat, masalah fasilitas kesehatan. Kita yang masih kurang lah, khususnya di masyarakat di daerah-daerah. Kemudian harus kita benahi juga masalah keadilan. Keadilan ini adalah hukum, keadilan sosial. Ya, saya sudah menyentuh sedikit tentang sosial, pendidikan, masalah kesejahteraan. Hukum harus bisa dinikmati oleh semua masyarakat tanpa pilih kasih, mau kaya, miskin, sosial statusnya apa, profesinya apa. Kemudian masalah kita ini narkoba yang makin merajalela, ini harus kita ya, betul-betul kita selesaikan ya, karena banyak masuk ke generasi muda yang merupakan tumpuan harapan bangsa untuk membangun ke depan. Yang terakhir adalah pemberantasan korupsi yang masih marak di mana-mana. Kita fokus di situ saja, Indonesia akan terbang. Terbang, betul terbang. Karena kita diberikan satu rahmat yang sangat luar biasa. Kita punya sumber daya mineralnya luar biasa. Kita punya tanah juga subur. Ya, wilayahnya luas, lautnya luas. Yang itu merupakan satu kekayaan yang tidak dimiliki negara lain. Jadi, kita ini besar tapi tidur. Makanya yuk kita bangun. Gitu. Bangun, kita bangun betul-betul. Kita jadikan Indonesia yang betul-betul besar. Pak Hari, ketika Bapak berbicara sebagai CEO tentunya akan berbeda ketika Bapak berbicara sebagai Ketua Umum Partai Politik Pak Hari. Di mana di politik itu dibutuhkan elastisitas ketika Bapak bergaul dengan sesama ketum maupun dengan partai lain Pak Hari. Apa yang bisa Bapak saling padu-padankan Pak antara Bapak sebagai pebisnis dengan Bapak sebagai politikus Pak Hari? Ya saya harus bisa menempatkan diri. Begitu saya sebagai politisi, ya saya harus sebagai politisi. Dan bukan pragmatisme, tapi tetap fokus konsisten dengan perjuangannya.
itu aja, bahwa betul-betul Partai Perindo dibangun untuk memperjuangkan Indonesia yang lebih baik dalam arti yang sesungguhnya. Bagaimana dengan statement tidak ada kawan dan maupun lawan abadi di politik, Pak Hari? Tidak juga. Saya tidak sependapat dengan itu. Rasanya ngeri sekali begitu. Ya kan? Jadi kita harus mampu mewarnai kultur di dunia politik ini yang baik. Ya, jadi kita bersahabat dengan semua, ya, tapi kita tetap konsisten dengan perjuangan kita. Jangan kita hanyut, tapi bagaimana kita bisa menarik yang lain untuk ikut memiliki idealisme, membangun bersama-sama. Konsisten untuk istiqomah dalam idealisme tentu bukan jalan yang mudah, Pak Hari. Tapi bagaimana Bapak bisa menjaga agar Bapak konsisten untuk mencapai ketujuan yang dari awal Bapak akan ingin capai, Pak? Oh iya, jelas. Jadi kita turun ke bawah, ya. Yang lain misalnya tidak turun ke bawah, ya kita nggak perlu niru, kan. Ya kita turun aja. Memang kita ingin membangun partai yang kuat, yang kokoh. Terus kemudian kita tidak mungut, misalnya. Ada partai yang mungut, misalnya, ya kan. Kita pencalekan kita tidak mungut. Ya, nanti pun kalau mereka sudah jadi anggota DPR, kita tidak mungut, ya. Supaya mereka bisa tentunya ya menikmati hasil kerja mereka dan bisa fokus berjuang gitu. Jadi kita harus cari cara lain. Jadi kita akan berpegang pada prinsip bagaimana berpolitik yang baik. Gitu. Siapa ya, mudah-mudahan bisa ditiru juga. Siapa patron politik Pak Hari, Pak? Saya rasa kita independen, ya. Kita independen dalam arti perjuangan kita untuk Indonesia. Dan kita telah memutuskan untuk mendukung Pak Jokowi untuk maju lagi di periode berikutnya 2019-2024 bersama-sama Pak Ma'ruf Amin. Ya, karena kami melihat ya basis perjuangannya sama, bagaimana mengurus sejahtera masyarakat dan lain-lain yang saya katakan tadi. Itu dia bisa masuk. Nah, terus bagaimana kita infrastruktur kita ini kebanyakan dipegang BUMN. Kebanyakan BUMN itu pegang infrastruktur terlalu besar, kegemukan. Sebagai pebisnis yang terbukti sukses, Pak Hari, tentu Bapak telah dimintai pendapat bagaimana membangun ekonomi negara ini oleh Pak Jokowi, Pak. Bisa diceritakan, Pak, seperti apa saran dan pendapat Bapak? Jadi, kita ini harus yang kita lakukan, mempersempit kesenjangan tadi. Harus ada keberpihakan. Keberpihakan membangun daerah yang belum maju, yang masih banyak mayoritas tentunya, bukan Jakarta saja fokusnya. Kemudian membangun sejahtera masyarakat yang mayoritas masih golongan ekonomi lemah. Itu hanya bisa dengan keberpihakan. Keberpihakan itu bukannya kasih pinjaman murah. Misalnya seseorang yang nggak mampu kasih pinjaman 5 juta tanpa bunga. Percuma juga. Mereka itu tidak pengalaman di bisnis. Ya. Apalagi mohon maaf banyak dari mereka secara pendidikan juga mungkin kurang. Ya. Pelatihan juga kurang. Uang itu bisa hilang aja. Ya kan? Nah, lalu apa yang harus kita lakukan lagi? Kasih pendampingan. Pelatihan bagus, tapi apakah menjamin mereka tumbuh? Belum tentu juga. Kalau diadu sama yang besar-besar, yang sudah mapan, ya kegiles juga. Apalagi sama luar negeri kita buka, makin mati. Jadi kita harus melihatnya itu komprehensif. Apa yang mereka butuhkan? Dana murah, pendampingan, pelatihan, proteksi, ya, supaya wilayah mereka atau jenis industri yang mereka masuki itu tidak dimasuki oleh yang gajah-gajah, apalagi yang asing-asing. Ya kan? Berikan kesempatan mereka maju. Ya kan? Itu harus dilakukan. Tujuannya menciptakan kelompok produktif makin banyak setiap tahun, ikut menciptakan lapangan kerja, ikut membangun ekonomi, menjadi pembayar pajak baru. Satu. Dua, kita harus fokus pada industri yang dua, yang menciptakan lapangan kerja dan yang export oriented, menciptakan devisa, supaya khusus kita yang terpuruk seperti sekarang. Jadi kita bisa membuat kawasan ekonomi khusus, jangan dicampur. Karena ini dedicated, jadi kawasan ekonomi khusus yang export oriented dan yang labor intensif. Saya lebih cenderung di Pulau Jawa, cari wilayah 1.000-2.000 hektar, buka beberapa daerah ya, dengan aturan khusus, perizinan yang mudah, dengan mungkin tax regulation yang spesifik tertentu, dengan labor regulation yang spesifik tertentu, ya kan, untuk wilayah itu. Ya, kemudian kita undang investasi masuk. Kita harus punya tim. Jadi jangan asal menunjuk orang untuk keliling begitu. Tim, siapa yang tim? Kita tahu ya, objek-objek investment, direct investment ya, namanya FDI, foreign direct investment itu di mana saja. Kita datangin, ada tim khusus di Asia, ada tim khusus di Eropa, ada tim khusus di Middle East, tim khusus di misalnya Amerika. Lobby perusahaan-perusahaan ya, supaya mau investasi di Indonesia. Kalau sebagai contoh,
China itu kena tambahan tarif dari produknya 500 miliar dolar, 20% tambahan pajak oleh Amerika, itu kan sakit perut semua. Itu berapa pabrik dari Taiwan, pabrik dari mana-mana kan, itu bisa kita approach, pindahin tuh ke Indonesia. Itu peluang Pak, dan kondisi peluang, kalau 10%-nya pindah 50 miliar dolar itu devisa yang sangat luar biasa, ciptakan lapangan kerja baru, terus kemudian kalau mereka ekspor devisanya tambah lagi. Bagaimana cara meyakinkan mereka Indonesia punya segala sesuatunya untuk mereka tanamkan uangnya di sini dengan aman? Kita harus konsekuen, ya. Jadi seperti saya katakan tadi, kita punya special economic zone, ya, yang komprehensif, yang dipahami, mudah dipahami, mereka bisa mengerti dengan baik, dan kita punya orang yang mampu juga marketing, ya, ke tempat-tempat atau ke pihak-pihak yang perlu kita lobby. Ya. Itu kalau investasi langsung. Investasi ada juga investasi sifatnya adalah portfolio, ya kan? Kan banyak itu kantong-kantong keuangan dunia, ya. Singapura, Hong Kong, ya, di mana-mana, Tokyo juga, di Korea, ya, di Middle East, di London, di Edinburgh, Glasgow, New York, Boston, San Francisco. Kita bentuk tim-tim dipimpin oleh orang yang paham, ya, roadshow supaya uang masuk kemari untuk investasi portfolio, itu dia bisa masuk. Nah, terus bagaimana kita, infrastruktur kita ini kebanyakan dipegang BUMN. Kebanyakan BUMN itu pegang infrastruktur terlalu besar, kegemukan. Jadi istilahnya itu kita ini tingginya 170 cm, ya kan, badannya ya biasa-biasa saja, dikasih barbel 100 kilo. Ngoyo, ya kan? Sehingga banyak proyek terbengkalai. Ya, kan dulu memang kebijakannya sudah terlanjur seperti itu. Tapi kan tidak telat. Ini kita dispose, kita carikan investor. Ya, carikan investor, ya kan, dalam negeri, luar negeri, ya. Nah, itu kalau ada yang masuk, kan investasi masuk, lapangan kerja masuk, ya kan? Sehingga beban negara juga turun, ya kan? Terus kita harus mampu juga membuat daerah itu lebih independen. Sekarang ini 34 provinsi di Indonesia, semuanya pakai dana APBN. Tidak ada satupun daerah di Indonesia, baik itu provinsi apapun ataupun kabupaten kota manapun, yang PAD-nya cukup menggotong APBD mereka. Sehingga kekurangannya disubsidi oleh APBN. Pusat APBN. Ini kan berat, makanya APBN kita strukturnya kan dari pajak, terus dari PNBP, dan sisanya dari hibah dan utang. Maka utang kita naik terus. Jadi saya rasa bisnis model ekonomi kita harus dirubah, ya kan? Daerah yang sudah menengah ke atas itu diminta untuk supaya mandiri. Misalnya Bali, mereka ingin bangun tol ke arah utara, ya, Buleleng. Mereka bisa mengeluarkan obligasi municipal, municipal bond. Di luar negeri itu pemerintah daerah bisa mengeluarkan municipal bond. Dijual kecil-kecil, misalnya 5 juta, 10 juta, 50 juta, 25 juta ke masyarakatnya sendiri 10 tahun. Mereka bangun. Jadi tidak perlu dana dari pusat, ya kan? Bali bisa gitu, seluruh Pulau Jawa seharusnya bisa, ya, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, DKI, DKI aja juga masih dikasih duit, ya kan? Terus mana lagi, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, suruh mereka begitu, ya kan? Sehingga APBN kita turun, tapi yang turun porsi utang, pendapatan tetap, malah kalau makin produktif pendapatannya naik, gitu. Itu harus dilakukan. Kalau enggak, struktur kita punya apa, APBN dan utang luar negeri kita juga kita nggak tahu kapan ini akan berakhir, meningkat terus, khususnya utang kita. Dan itu juga menjadi alasan Pak mengapa rupiah sangat mudah digoyang oleh dolar, Pak. Betul, apalagi ya juga devisa kita, ya, cadangan devisa kita kan kecil, kecil cuma 117-118 miliar dolar. Apalagi kondisi ekonomi global juga sekarang tidak bagus, ya kan, ekspor kita turun, ya kan, sehingga neraca perdagangan kita jadi negatif. Kenapa? Import kita naik. Ya. Kenapa naik? Infrastruktur ini kan banyak mengakibatkan kita import barang modal dari luar negeri. Nggak imbang. Nah, ini bahaya. Ya. Kita belum kuat. Ya. Kita harus sadar, harus mengakui, introspeksi. Ekonomi kita belum kuat. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Kita bisa. Tapi strateginya harus tepat sasaran dan pelaksanaan harus cepat. Kalau ini seperti begini. Seperti bangun sesuatu kalau teorinya atau strateginya keliru, ya, ya kapan nyampenya? Kita pernah mengatakan nanti tahun 2030 Indonesia akan menjadi kekuatan ekonomi keberapa, 5, 6, itu kan survei dari beberapa lembaga asing. Tapi ada asumsi, asumsinya ini harus selesai, ini selesai, ini selesai, ini selesai. Kalau asumsinya nggak jalan semua, bagaimana kita nyampe ke sana? Seperti bangun organisasi, persis. Kalau strateginya keliru, kita tidak akan pernah nyampe tujuan. Saya kasih contoh. Ini adalah contoh yang sangat sederhana dan inspiratif. Apple
dibangun tahun 70-an sebagai perusahaan komputer. Waktu itu di bawah Steve Jobs pendirinya, ya, 10 tahun awal-awalnya berkembang, tapi 10 tahun kemudian tidak berkembang. Ya kan? Karena bersaing dengan IBM, terus komputer dari Korea, dari Jepang, dari China, dari mana-mana, Taiwan. Kemudian Steve Jobs dikeluarkan dan diganti sama penggantinya yang dikatakan juga orang yang jago. Dia melihat bahwa saya harus membangun Apple menjadi perusahaan multinasional yang berhasil di bidang komputer. Dibangunlah oleh dia, kerja keras, sangat keras kerjanya. 10 tahun juga nggak jadi apa-apa, nggak bisa bersaing sama IBM dan lain-lain. Sehingga tahun 90-an pertengahan, akhirnya Apple itu kesulitan keuangan. Perusahaannya kecil, mungkin size-nya seperti MNC Group hari ini. Itu tahun 90-an tuh. Kemudian Steve Jobs masuk lagi sebagai CEO, dia bilang strategi saya keliru. Saya tidak boleh memposisikan Apple sebagai perusahaan komputer, tapi sesuatu yang baru. Di istilah bisnis itu, komputer itu sudah masuk namanya Red Ocean, lautan merah. Saya harus menggeser ke Blue Ocean, lautan biru. Sehingga dia tinggalkan komputer, ya. Dia diversifikasi dan inovasi, strateginya dia rubah, dia buat iPod, dia buat namanya iPad, dia buat namanya iPhone, dia buat lagi iWatch yang hitam itu. Ya. Dan kompetitor tidak bisa ngejar karena serinya tumbuh terus 1, 2, 3 tiap tahun, ya, orang mau niru udah serinya nambah, ya kan. Hari ini 20 tahun kemudian Apple naik meroket jadi perusahaan terbesar di dunia dan satu-satunya perusahaan dengan nilai perusahaan lebih dari 1 triliun dolar melebihi PDB NKRI. Bayangkan disalip sama Apple kita PDB-nya dengan strategi yang tepat sasaran, pelaksanaan yang cepat, yang produktif, betul-betul efektif, ya, dalam 20 tahun bisa terbangun seperti itu. Kesimpulannya cuma satu, contoh seperti ini banyak. Strategi yang salah tidak akan kita mencapai sasaran yang kita inginkan. Strategi yang tepat dengan implementasi yang konsisten akan membuat kita mencapai sasaran yang kita inginkan. Pak Hari, banyak. Maksud saya di sini garis bawahnya adalah Indonesia perlu merubah strategi membangun ekonominya. Betul. Saya ngapain repot-repot masuk ke politik? Saya berjuang untuk ini. Betul, Indonesia sulit akan berkembang. Kita sulit naik 7%, 8%, 10%, sulit. Kalau strategi ekonomi kita seperti sekarang. Ya. Percayalah saya. Kita perlu mempercepat pertumbuhan kelompok-kelompok baru. Bukan yang atas diturunkan, yang bawah dipercepat naik. Itu hanya bisa dengan kebijakan yang tepat. Bukan cuma kasih kredit usaha kecil. Ya kalau mereka nggak ngerti bisnis hilang juga, malah banknya macet semua nanti. Macet nggak bisa bayar. Naik, Pak. Ya kan? Banknya susah nanti. Ya kan, pendampingan, pelatihan, proteksi. Proteksi itu penting sekali. Berikan kesempatan mereka berkembang. Jadi dua-duanya harus jalan. Banyak contoh. Dulu kan kita bilang Singapura maju. Singapura penduduknya cuma berapa? Ya oke, 6 juta. Tapi kenapa China dengan 1 miliar lebih dia bisa seperti sekarang? Ya kan? Karena strateginya benar. Kenapa India? Kok startnya berawalnya sama dengan China sekarang ketinggalan? Ya karena strateginya keliru. Dan kalau sudah ketinggalan skillnya terlalu besar, ya ngubernya juga tidak gampang. Dan lama, Pak, ya? India lebih parah dari kita. Per kapita income-nya ya sekitar nggak sampai 2.000, kita 3.600. Masa lalu tidak relevan dan tidak menentukan masa depan. Dan semua orang punya hak untuk berhasil, Pak. Semua orang punya hak untuk berhasil, itu juga penting. Semua orang punya hak untuk berhasil. Pak Hari, banyak orang yang hanya tahu Bapak dalam kondisi sekarang ketika Bapak sudah berada di puncak kesuksesan bisnis, Pak. Tapi banyak juga yang tidak mengerti bagaimana Bapak dulu awal-awalnya ketika pulang kuliah dari Kanada, membangun bisnis ini dari awal, dan Bapak bisa berjibaku dan akhirnya bisa sampai seperti sekarang, Pak. Seperti apa, Pak, jatuh bangunnya Bapak sebagai pebisnis, Pak? Oh ya, jadi there is no freelance. Sukses adalah sesuatu yang diperjuangkan. Banyak orang lihat sudah jadinya, ya kan? Di awalnya saya mulai
bangun tahun usaha. Berapa itu Pak pertama kali Pak ya? Saya pindah Jakarta awal 90. Mm-hmm. Jadi saya lulus kuliah, saya selesai MBA akhir 89. Saya pulang ke Surabaya, kemudian saya pindah Jakarta awal 90. Kemudian saya membangun dari saya sendiri. Ya, saya berfungsi sebagai semuanya. Ya, pimpinan iya, sekretaris iya, saya kerjakan sendiri semua. Orang cuma satu, ya kan? Jadi office boy juga iya, jadi saya kerjakan sendiri semua. Nggak bisa bayar, ya kan? Nggak punya kekuatan. Tapi disitulah melatih saya untuk betul-betul tahan bantingan. Pesan yang perlu digarisbawahi, sukses harus diperjuangkan. Tidak ada sukses yang tanpa perjuangan. Itu penting. Jangan pernah berhenti berjuang sebelum sukses itu kita raih. Jangan pernah berhenti membangun Indonesia sebelum Indonesia mencapai tujuan. Itu penting. Seberapa sering Bapak gagal dalam menjalankan keputusan bisnis, Pak? Oh, sering. Sering, tapi kegagalan itu kan bukan berarti membuat kita kapok. Kegagalan itu adalah bagi kita introspeksi supaya kita lebih baik lagi. Salahnya di mana gitu. Supaya jangan diulang. Disitulah wisdom, ya. Jadi disitulah pengalaman, disitulah insight, disitulah satu hal yang membuat kita lebih baik untuk tidak mengulang yang pernah kita lakukan dan itu ternyata salah. Ketika kita harus mengkoreksi langkah yang pernah kita lakukan, Pak, tentunya dibutuhkan sikap legowo, Pak Hari. Bagaimana kita bisa mengkoreksi untuk tidak gagal lagi di masa depan? Bagaimana Bapak menyikapi hal itu, Pak? Ya, hidup maju, ya, umur nambah, jalan juga maju, nggak mundur. Jadi jangan lihat spion. Kalau kita lihat spion terus, kita nggak maju-maju. Belakang itu, masa lalu, itu adalah pengalaman bagi kita untuk lebih baik lagi. Dan saya ingin katakan, di sini bahwa keberhasilan kita ke depan tidak tergantung dengan masa lalu kita. Apapun masa lalu kita, tidak menghalangi kita untuk maju. Contoh, Donald Trump. Contoh, dia pengusaha, naik, terus pernah bangkrut kan? Dia pernah bangkrut loh. Pernah bangkrut, terus akhirnya dia fight lagi, akhirnya berkembang, ya, besar, ya kan? Terus akhirnya dia lihat ingin membangun Amerika, akhirnya dia masuk ke politik, ya, terjun jadi capres, jadi betulan jadi presiden. Kalian mungkin. Tapi saya lihat memang drive-nya tinggi. Fighting spirit-nya. Pak Jokowi coba lihat, wali kota Solo, ya kan, terus jadi gubernur DKI, baru berapa tahun, ya kan, langsung naik jadi presiden. Ya kan? Jadi, masa lalu tidak relevan dan tidak menentukan masa depan kita. Dan semua orang punya hak untuk berhasil, Pak. Semua orang punya hak untuk berhasil, itu juga penting. Semua orang punya hak untuk berhasil, tapi harus bayar harganya. Nah, apa itu harganya? You have to fight for it. Kita harus berjuang. Sukses adalah satu proses yang harus diperjuangkan dan ada tambahnya terus-menerus. Sukses adalah satu proses yang harus diperjuangkan terus-menerus. Kenapa? Kalau nggak terus-menerus, setelah sukses bisa jatuh lagi. Gitu. Contoh Nokia. 15 tahun yang lalu, handset yang paling banyak dipakai di dunia adalah Nokia. Ya kan, dengan inovasinya, komunikator, saya juga pakai itu waktu itu kan. Tapi begitu dia terbuai, merasa kuat, ya kan, terus inovasinya mulai berkurang, sementara persaingan di dunia handphone itu sangat luar biasa dari mana-mana, akhirnya disalip. Dan akhirnya pelan dan pasti dari paling atas Nokia turun dan akhirnya hilang. Jadi sukses adalah satu proses yang harus diperjuangkan terus-menerus, tanpa henti. Pak Hari, tanggal 26 mendatang, 26 September, Bapak berusia 53 tahun. Betul. Apa ambisi dalam hidup ini selanjutnya, Pak Hari? Tidak ada. Saya cuma ingin berbuat yang terbaik. Ya. Di MNC saya bisa meletakkan dasar-dasar sistem organisasi yang solid, ngakar, sehingga bisa berkembang, bisa menjadi kebanggaan Indonesia, bisa menciptakan lapangan kerja, bisa bersaing secara global. Di politik juga sama. Itu adalah yang ingin saya lakukan, saya bisa membangun dasar-dasar partai politik yang ideal. Lebih enak berperan sebagai CEO ataukah sebagai chairman, Pak, ataukah sebagai ketua umum partai politik, Pak? Beda dimensinya. Saya ini topinya kan banyak. Ya kan, sebagai bisnis ya, ya. Jadi saya harus bisa menempatkan diri sebagai bisnis. Kemudian kalau di politik, saya harus bisa menempatkan diri sebagai politisi. Kemudian di olahraga, saya juga menempatkan diri sebagai pimpinan. Saya di futsal maupun taruna raja. Di akademisi juga, saya pengajar. Ya, saya sudah ngajar di mana-mana. Saya sudah ngajar di lebih dari 180 perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Saya suka berbagi ke anak muda. Karena anak muda itu perlu kisah pengalaman seseorang yang bagaimana membangun sesuatu melalui jatuh bangun. Supaya mereka jangan mengalami yang sama.
pengalaman pahit, yang paling pahit Bapak sebagai pebisnis, paling jatuh, paling dalam itu apa Pak Hari? Yang paling kurang enak ya? Kurang enak. Itu waktu saya rugi besar di ini, Friend Mobile Aid. Ya, jadi saya pendirinya, saya bangun tahun 2023, saya pilih namanya Mobile Aid dengan kode awalnya 08888, kemudian berkembang, marketnya waktu itu juga tumbuh pesat, kita fokusnya di kelas menengah, cuma waktu itu salah strategi, kemudian kita coba pindah juga mengcover middle up yang banyak didominasi oleh GSM, waktu itu kita di CDMA, akhirnya bagian tengah ini kosong, diambil oleh pemain yang lain, kita mau balik lagi ke tengah nggak bisa, akhirnya perusahaannya kesulitan, sampai saya harus jual dan ruginya sangat luar biasa besar. Itu pengalaman luar biasa yang pernah saya alami. Pak, sebagai masyarakat awam yang melihat Bapak pada acara kita pagi hari ini, tentunya mereka juga ingin berhasil seperti Pak Hari. Nah, untuk berhasil kita tentunya harus pintar melihat celah bisnis, Pak. Apa tips dari Bapak supaya masyarakat bisa melihat celah bisnis dengan baik, dengan benar, dan tepat sasaran, Pak Hari? Banyak baca, tekun. Ya, saya banyak baca. Dari banyak baca, banyak pengetahuan. Ya. Saya baca macam-macam domestik, luar negeri supaya saya tahu banyak dan saya juga wawasannya luas, kemudian rajin ya, dan ini apa, disiplin, persisten. Jadi kalau mengerjakan sesuatu itu jangan gampang menyerah ya, selalu ingat jangan menyerah sebelum tujuan kita tercapai, itu aja pegang, itu yang sering memotivasi kita ya. Banyak orang baru memulai atau memulainya menggebu-gebu di tengah jalan loyo. Oh, banyak seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa konsisten? Konsisten mulainya menggebu-gebu, sampai prosesnya juga tetap konsisten menggebu-gebu, sampai kita mengakhirinya. Gitu. Itu kalau kita selalu fokus pada destiny kita. Oh, end goal kita belum tercapai. Kita tidak boleh berhenti. Kalau di antara dan yang tidak kalah pentingnya harus bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Kalau di antara banyak pilihan untuk fokus, Pak, untuk banyak titik yang harus kita tuju, Pak, bagaimana cara kita memilah mana titik yang paling tepat untuk kita, Pak? Maksudnya industri atau apa? Industri dan juga tujuan sebagai pebisnis, Pak. Indonesia membuka banyak kesempatan bagi semua orang yang sifatnya menyangkut masyarakat luas, ya kan? Karena dengan pertumbuhan penduduk yang pesat begini kan berikan kesempatan kepada banyak industri yang jangkauannya ke masyarakat luas ya, kuliner juga ya, pendidikan kuliner, barang-barang konsumen ya, kemudian yang juga properti tapi yang menyangkut masyarakat luas ya, kemudian pharmaceutical itu juga bagus, infrastruktur karena kita masih kurang yang terkait dengan itu juga. Infrastruktur kan bukan hanya infrastrukturnya, itu proyek terlalu besar, tapi yang terkait dengan itu kan banyak ya. Jadi intinya sumber daya alam kita ya, termasuk air ya, termasuk yang terkait dengan mining dan sebagainya, itu memberikan potensi yang besar. Tapi ya tidak ada keberhasilan itu overnight, semalam tau-tau berhasil. Harus ngelakoni, orang Jawa bilang, harus mau jalani. Baik Pak Hari, terima kasih atas waktunya berbincang bersama kami pagi hari ini. Baik. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, inilah akhir perbincangan saya dengan Chairman MNC Group dan juga Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanu Sudibyo. Saya Aryo Ardi, kita akan jumpa lagi pada hari Minggu pekan depan dengan tamu lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.